Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din Wa salatu was ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين. حدثنا وبليك قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي أبيد ان سلامة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب kata Imam Bukhari haddatsana al-Maki ibnu Ibrahim jadi sanad awalnya adalah al-Maki ini guru beliau sebagaimana saya katakan ketika seorang menerima hadis itu gurunya jadi al-Maki bin Ibrahim ada adalah beliau gurunya Imam Bukhari Ada satu kisah unik tentang Al-Maki bin Ibrahim. Beliau punya istri. Istrinya pernah diejek oleh istri yang lain, yang keji, yang buruk. Istri Jahas bin Sokwan, orang yang buruk, Katakan "Kenapa engkau, ya, engkau cerita tentang masalah arus? Apa itu arus? Diejek jadi bertanya, tapi ngejek. Kan ada orang begitu nanya, tapi ngejek. Arus itu apa? Terbuat dari kayu apa?" pengrajin kayu siapa yang membuatnya jadi istrinya beliau Al-Maki bin Ibrahim pernah bercerita tentang ter, pernah bicara tentang masalah arus istri daripada beliau Al-Maki adalah seorang seorang yang hidup di tengah seorang yang penuh dengan sunnah seorang ulama jadi seorang istri itu bila mana punya suaminya, suaminya bagus insyaallah istrinya bagus istrinya bagus jadi kalau seorang punya suami bagus, insya Allah istrinya bagus. Nah, entar kita bicara sedikit tentang itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh istrinya Ibrahim bin istrinya al bin Ibrahim ketika beliau dikatakan seperti itu ditanya lalu ngejek ya. kita kan kesel kalau begitu ya dan menandakan orang itu sombong orang sombong harus dibalas dengan sombong itu sodako atakaburu alal mutakabirina sodako sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah Makanya istrinya ya, Syekh Al-Maki bin Ibrahim Ketika beliau dikatakan seperti itu Itu istrinya ya, Orang yang buruk itu Akhlaknya jahas ya, Istri daripada jahas Dikatakan Kebetulan istri orang yang buruk itu Giginya Iya, maju ke depan. Kalau bahasa kita pada tonggos itu. Iya, <laughs> ya, kalau bahasa kita tonggos itu. Ya. Orang kalau istri papa giginya <laughs> ke gede ke depan ya. tonggos namanya. Ya. <laughs> Dibilang yang membuat ya. Yang membuat Ares itu adalah yang membuat gigi kamu itu. <tosok> Tapi udah <tosok> langsung diam. Itu kan pukulan yang hebat itu ya. Yang membuat ya. Ya Ares itu adalah yang membuat gigimu itu. <tosok> ya. Itu pukulan hebat itu ya. Nah, ini istri ini cerminan suami. Hmm. Ada yang mengatakan Az-zawjatul khabisa min ya minaz-zawjil khabis. Istri yang ini magalat maghal, ulama aja ya, ya. Istri yang Buruk itu dari suami yang buruk. Jadi, istri itu banyak dipengaruhi oleh suami. Suaminya baik, insya Allah. Berapa banyak seorang perempuan yang tadinya pakai jilbab, suaminya begitu, buka jilbab, banyak begitu berapa banyak orang pun sebaliknya yang tadinya nggak bagus nggak bisa ngaji istrinya ya nggak pakai jilbab ketika punya suami yang tukang ngaji <laughs> yang alim ulama ustad kiai merubah tuh istrinya jadi istri banyak pengaruhnya terhadap eh, suami banyak pengaruhnya terhadap istri Kenapa? Karena suami itu adalah pemimpin. Suami itu adalah pemimpin. Suami pemimpin, saya pernah menghadiri acara akdu nikah. Waktu itu <coughs> ada penceramahnya, penceramahnya itu Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagab. Rahimahullah. Beliau yang ceramah, kemudian ketika beliau pengen ceramah ditanya, "Ini pengantin laki-lakinya ada apa enggak?" "Enggak ada, Habib." "Ya, enggak ada." Udah saya enggak ngomong, enggak ngomong. <laughs> beliau, ya. yang utama tuh ya suami kalau perempuan mah ngikut utama itu suami hmm. paling utama itu suami suaminya baik Insyaallah istrinya baik suami ini uh, ya, umumnya ya pada umumnya ada juga sih yang ini ya yang di luar ini, ini umumnya jadi paling utama suami hmm. Akhirnya beliau nggak jadi ceramah yang ceramah anaknya. <laughs> jadi betapa yakinnya beliau dan emang betul suami. Jadi ya kita kalau begitu seorang, ya apa jadilah kita suami-suami yang saleh. Nah, kalau ada perempuan yang belum punya suami, carilah suami yang soleh. Suami yang soleh, suami yang soleh akan melahirkan keluarga yang soleh, tenang, nyaman, dan akan menghasilkan insya Allah anak-anak yang soleh. Kemudian salat akhir beliau adalah salamah. Salamah ini bukan perempuan ya. Kalau kita di sini salamah perempuan ya. Salamah. Salamah. Ya. Salamah bin Akwa. Kata Syekh Ibnu Hajar di sini salamah. Ya, salamah di sini salamah bin Akwa. Salama bin Aqwa. Berarti ini beliau ini adalah ya ini asalnya dari Salama bin Aqwa. Ini adalah sahabat Nabi yang langsung ketemu Nabi, omongan dari Nabi. Salama bin Aqwa. Ya. Kita jarang dengar ya sahabat Nabi Salama. Kita dengarnya paling sahabatnya Umar itu ya, Abu Bakar Siddiq. Salama bin Aqwa. Ini sahabat Nabi yang sangat cinta. Memang saya katakan kullu sahabi udul. Setiap sahabat itu adil, siapapun dia adil. Sahabat Nabi Beliau sangat cinta kepada Nabi satu riwayat diceritakan pernah beliau ditanya oleh seseorang kenapa engkau duduk di sini kenapa engkau enggak duduk di situ ya. Sambil menunjuk tempatnya. Kenapa engkau duduk situ? Kenapa duduk di sini? Jawabnya, dulu Rasul pernah duduk di sini. Ini ya, dulu Rasul pernah duduk di sini. Ini, ya, ini mungkin Rasulnya sudah meninggal ya. Ya, dulu Rasul pernah duduk di sini. Jadi di tempat yang tempat Rasul. Ngambil berkah ini. Rasul pernah duduk di sini. Ada juga seorang ulama Imam Nawawi ketika beliau ya ada eh, beliau ingin diambil banyak berkahnya oleh seseorang Seseorang ulama juga beliau mendengar akan kemasyhuran daripada Imam Nawawi ketika beliau sampai ke rumahnya ke tempatnya ke majelisnya Ternyata Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Lalu ditanya, di mana biasa Imam Nawawi duduk? Di sini. Beliau duduk di situ. Ya, beliau duduk di situ. Ini kalau masih ada, oh, sudah enggak ada, ya kalau masih ada ya jangan ya. Tempat guru kita tempatin jangan ya. <guluh> enggak boleh. Namanya enggak sopan kalau masih ada jangan ya. namanya enggak sopan kurang adab ya. itu salama bin aqwa ada jaga, ada juga satu hadis yang unik yang diriwayatkan oleh salama bin aqwa beliau meriwayatkan hadis dari nabi ada seorang disuruh makan oleh rasul ya dengan tangan kanan kata nabi kul biya makan olehmu dengan tangan kananmu apa dia bilang la astatiung aku enggak mampu makan dengan tangan kananmu la astatiu aku enggak mampu katanya kata nabi bukan enggak mampu lastata bukan ente enggak mampu Ya, lasta tak bukan intega mampu. Ya, illal kibru kecuali sombong. Kecuali sombong ya. Illal kibru kecuali sombong. Jadi bukannya kagak mampu tapi sombong enggak mau orang kalau dibilangin kagak ngerti itu namanya sombong. Ya. Kalau dibilangin kagak mau ngelawan, padahal yang bilangin Rasulullah gurunya, yang bilangin. Padahal yang bilangin gurunya Rasulullah, ya Rasulullah lagi. Enggak mau, enggak ngerti dibilangin itu namanya sombong. Jangan sampai begitu. Usahakan kanan. usahakan kanan suruh Rasulullah begitu pakai tangan kanan makan apa aja nulis apa aja itu suruh Rasul kalau kita nggak mau juga itu namanya sombong apa aja dibilangin kita nggak ngerti nggak mau nggak nerima kebenaran namanya sombong batarul hak mogam tunas nggak nerima kebenaran mencelak manusia itu orang sombong. Nah, itu sedikit sekelumit ya. kisah tentang ulama. Insyaallah kita cerita tentang beliau-beliau. Ya, kalau ceritain semua banyak banget ya. Enggak habis <laughs> Zikrul Aulia, Tanzilur Rahmah, apalagi sahabat. Ya. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang dengar juga pemirsa di rumah ya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kita semua. Amin. Qala kata beliau, kata Salama bin Aqwa, "Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba." Kami pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salat maghrib. Iza tawarat bil hijabi. Apabila tawarat artinya istatarat ya beliau menafsirkan di sini istatarot ya sama dengan ya firman Allah hatta tawaratil hijab hatta tawarat bil hijabi, ya tertutup maknanya jadi tertutup apa matahari sehingga tertutup matahari Apa? tertutup matahari surup tenggelam bil hijabi tidak terlihat ya. terhijab orang kata terhijab apa namanya Ter, tidak terlihatnya ya. jadi waktu maghrib ketika sudah surup matahari tenggelam matahari itu waktu maghrib tiba salat maghrib wallahu alam bisawab hadasana adamu